Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to Nisa Razwan Channel. Welcome to penonton-penonton yang baru tengok video Nisa yang baru first time. Korang kalau dah tengok, korang jangan lupa subscribe Nisa punya channel dan juga like, comment and share dan juga support Nisa, okay? So, Nisa nak ucapkan thank you so much kepada sesiapa yang dah subscribe and kepada sesiapa yang baru subscribe, thank you so much. Nisa appreciate sangat-sangat dan hope korang stay dengan Nisa and korang sentiasa support Nisa, okay? So, korang, video kali ni Nisa nak buat casing haul. Haul ke? Haul? Apa-apa je lah. Yang penting Nisa beli casing daripada Shopee Malaysia, okay? So, Nisa beli 6 casing dekat satu kedai ni, nama dia xdollymy.my. So, jom kita tengok. Kita akan unboxing this parcel. Yang ni baru sampai tadi and sebenarnya saya dah sanitize, tapi tak apalah kan, kita sanitize lagi dekat nama-nama ni supaya dia hilang nama ni kan. For siapa yang belum tahu kan, sebenarnya kita boleh hilangkan nama kita dekat parcel ni menggunakan sanitizer ataupun Dettol yang untuk spray barang tu. So nanti korang spray and then korang biarkan lama-lama, nanti nama yang dekat apa orang panggil ni? Kertas apa ni tak tahulah kan, dia akan hilang. Okay, so itu adalah sebagai information je untuk korang-korang yang belum tahu kan. Okay, okay. So gunting. Okay, so kita dah gunting. Okay, before this Nisa pernah beli casing juga Shopee haul sebelum-sebelum ni. Siapa yang belum tengok, korang boleh pergi tengok dekat atas ni, Shopee haul casing Pop It tu kan. Ha, yang tu Nisa baru beli juga. Dia cantik tau, tapi dia agak tebal. So kalau macam nak buat, nak pergi bawa untuk vlog ke apa, dia tak sesuai sebab dia besar. Okay, so casing-casing ni semua dia sekali kan, and dia tak ada letak bubble wrap ke apa, sebab dekat parcel dia ni tak ada apa-apa pun. Dia macam ni je. And kita tengok. Okay, casing pertama. Tada! Comel kan? Oh my god, comel gila. Dia warna purple, lilac macam tu, pencil-pencil. And tengok ni, tengok gambar dia guys. So, kita buka. Okay, untuk casing ni harga dia RM4.90 sahaja. Murah gila eh. And dia punya kualiti dia agak macam mahal tau. Sebab dia tak lembut yang macam silikon tu tau. Dia tepi dia keras, tapi tengah-tengah dia lembut macam silikon yang tebal sikit, faham tak? So yang ni Nisa beli untuk iPhone 7, untuk handphone Nisa yang ni. So, kita try. Tada! Asyik baik muat, okay? So macam ni kerja dia, cantik kan? Comelnya, okay? Sekejap. So depan dia macam ni. And oh my god, cantiknya. Dia ada gambar, apa ni, gambar yang comel-comel ni. Lepas tu dia ada supermarket, Lucky and yes, cantik kan? Saya suka gila. Comel, nasib baik cantik guys. Okay, so casing pertama, kita terus pakai lah. Okay, next casing. Casing lama, kita campak tepi dulu. Next casing, tada! Oh, terbalik. Tada! Yang ni, clear casing. Dia macam silikon. Okay, yang ni dia punya material dia macam silikon yang lembik tu. Yang macam Nisa cakap tadi tu kan. Yang ni lain. Yang ni pun lain. So, yang ni silikon yang memang betul silikon. Yang ni pun untuk iPhone 7. Nisa punya ni, iPhone 7. And tengok korang, dia punya dia punya apa tu, grafik dia semua cantik gila. Okay, kat sini dia macam ada quotes, whatever, kata-kata semangat lah kan. Sunflower seed was the main, whatever semua tu. Okay, ni printed juga. So untuk harga silikon punya casing ni RM4.48. Dia murah lagi daripada ni. Yang ni RM4.90. So kita try. Tadaa, cantiknya. Okay, dia nampak macam simple tapi cantik, cute. So ni pun just nice, semua semua macam tak ada longgar ke apa, memang muat-muat je lah, okay? So tapi ni saya suka yang ni.
And dia warna purple juga tau. Dia macam ada warna purple and pink. Dia macam ala tema kan. Sama gitu. Okay, so next casing. Ta-da! Cantiknya. Oh my god. Dia punya kualiti dia. Kualiti dia macam kualiti yang mahal punya. Yang apa, Castify punya tu. Cantik gila tengok corak dia. Corak estetik sangat kan. Cantiknya. And dia warna army green. Okay. So untuk casing ni Nisa beli untuk SR handphone Nisa. Sekarang ni Nisa tak boleh tunjuk sebab Nisa tengah rakam guna handphone ni. So tak boleh nak tunjuk kat korang kan. Okay, untuk casing ni dia punya harga dia RM4.74. RM4 je guys. Casing macam ni. Ya Allah, lawanya. And dia ada printed kat sini. Lawa gila, sumpah lawa. Sumpah lawa gila. Nisa tak ada lagi casing yang warna hijau macam ni kan. So why not kita try kan beli? Ha, mestilah. Nanti saya tunjuklah kat korang macam mana, okay? Okay, so ni casing ketiga. Okay, casing ketiga dah. Next casing, casing keempat. Ta-da! Ah, cantik. Cantik gila korang. Ya Allah, comelnya. Okay korang, sebenarnya kan Nisa rambang mata gila dekat kedai ni. Sebab semuanya cantik-cantik gila. Siani pun, ya Allah korang. Dia warna peach. Peach ke pink, tak tahulah, pink kot. And dia macam ni tadi. Tapi corak dia, dia punya printed dia lain. Ya Allah, comel. Comel kan kucing ni. Dia ada tulis kat sini, sama. Sama eat ice cream, strawberry, watermelon. Cantik, cantik. Korang cantik, korang patut beli. Korang kena beli casing ni korang. Cantik gila, serius. Cantik, warna peach. Warna peach ni saya rasa. Sebab kat sini tadi warna peach. Apa-apa je lah, yang penting dia cantik. Dia sama tau sebenarnya. Corak dia je lain. Dia punya kualiti dia sama. Kualiti dia macam tebal. Okay. So casing keempat dah. Alah, nak tak habis dah ke. Okay, casing seterusnya. Casing kelima. Ta-da! Oh, by the way, yang ni tadi kan. Saya lupa nak cakap. Yang ni pun ni saya beli SR tau. Saya beli untuk iPhone 7 2 je kot. Yang ni dengan yang ni. Dua je. Yang lain saya beli SR. Okay, so yang ni. Okay, casing kelima yang ni. Corak juga, printed. And dia warna nude. Nude ni saya rasa warna dia. Guys, tengok ni. Tengoklah. Actually, Nisa beli ni sebab dia nampak cantik dalam gambar. And nasib baik dia kat depan-depan pun cantik gila. Okay, dia printed. Hope dia tak hilang cepat lah. Tapi kalau macam ni, Nisa tak risau. Nisa risau yang macam transparent ni sebab takut dia kuning tau. So harapnya yang macam semua ni tak kuning cepat. Kita kena jaga. Nisa dah tak pandai jaga. Nisa kalau boleh nak pakai casing yang macam ni kan. Yang ni tak kuning tau. Sebab yang ni macam mahal sikit. Dia bukan silikon. Yang jenis silikon tu kalau boleh Nisa pakai sampai kuning-kuning. Dah macam kuning teruk. So sebab kita dah selesa kan dengan casing macam tu. So kita pakai je lah sampai Abang Jamil. So okay. So sebab tu Nisa beli casing banyak-banyak supaya boleh tukar setiap minggu, setiap hari. Gitu. Okay. So yang ni casing kelima. Cantik kan? Yang ni pun SR. Okay, casing yang ni warna dia nude. Nisa beli sebab dia cantik lah kan. Of course dia comel. And harga dia RM4.90 saja. Semuanya harga RM4, RM5 je. Tak sampai RM6, RM7. Sumpah murah gila kan. Okay, so yes. Okay, yang ni kan. Yang ni dia punya material dia bukan keras macam ni. Yang ni keras kan. Dengar tak? Yang ni keras. Yang ni dia macam silikon. Tapi silikon yang keras sedikit. Keras sedikit macam tu kau. Silikon dia lebih kurang macam ni. Tapi ni lagi lembik. Saya tak tahulah macam mana nak cakap. Tapi dia tebal jugalah. Dia bukan yang murah, yang macam murah-murah punya tu kan. Walaupun harga dia murah, tapi dia punya kualiti dia sangat-sangat berbaloi lah orang kata dengan harga kan. Cantik kan? Okay. So, last kali casing yang Nisa beli. Dah last call lah. Sikitnya.
Okay, last casing. Ta-da! Ni pun warna nude. Ya Allah, banyaknya warna nude. Okay, so biasalah perempuan kan. Okay, yang ni casing ni dia ada, dia printed juga. Semua ni saya beli printed tau. Tak ada pun yang tak printed. Semua printed. Okay, yang ni ada tulis yes. Yes, 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 banyak kali lah kan. Ha, yang ni pun untuk SR. And dia punya kualiti sama dengan casing tadi tu. Yang ni dia sama. And dia punya warna pun sama. Warna nude. Nampak tak? Ha. So dalam dia kosong. Macam biasalah. Okay, untuk harga casing ni, ni saya rasa dalam RM4 lebih juga. Sekejap ya, ni saya tengok. Sabar sekejap. Okay, so untuk casing ni pun harga dia RM4.90 sahaja. Murah gila. Tak sampai RM5 pun semua. So, antara semua ni kan yang paling saya suka. Sebenarnya saya suka casing yang macam ni tau. Jenis yang dua macam ni. Tak tahu kenapa. Sebab nampak macam dia tebal. So, macam kalau jatuh. Dia protect jugalah. Walaupun casing ni murah kan, tapi dia tebal. Okey lah kan. Ha. Mana nak dapat casing macam ni? Casing macam ni kan RM4 lebih. Mana nak dapat? Ha, cuba bagi tahu RM4 lebih. Korang pergilah dekat Shopee yang Nisa bagi ni. Link semua Nisa akan bagi dekat bawah. So korang tekan je dekat kedai yang sama je. My Dolly X apa, xdolly.my ha, macam tu lah. And yes, saya rasa itu sahaja untuk video kali ni. Hope korang pergi grab and selamat merambang mata lah. Merambang mata, selamat rambang mata lah. Okay, tak kecuali yang ni. Tapi ni saya suggest lah kan, kepada siapa yang minat casing yang lebih kurang macam ni, korang ambil yang macam ni tau, yang keras ni ataupun yang printed, apa orang panggil, full ada colour ni. Kalau macam ni, ni macam kurang sikit. Tapi sebab kita nak try, nak tengok kan. So kita try je lah satu. Yang ni murah sikit lah. Sebab dia punya kualiti pun silikon biasa kan. Dia yang macam casing-casing biasa tu. Tengok ni ha, dia boleh lembut-lembut juga. Kalau yang macam ni dia keras sikit. So ni saya recommend sangat-sangat untuk korang beli yang casing tebal macam ni. Okay, itu sahaja video Kinsa kali ni. Hope korang enjoy. And kita jumpa di video yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Oh, tak ada suara. Bye. Assalamualaikum.